Halo, selamat siang Kakak Bunda. Ketemu lagi di channel saya, di channel Suryani Katrina. Hari ini saya mau jembreng lagi nih, yang bagus-bagus ya. Yang murah-murah juga, pastinya yang murah-murah. Kakak Bunda yang mau ngefix silakan siap PF ya. Yang ngefix itu siap PF, jangan PHP. Ya, yang sudah ngefix-ngefix langsung mau dikirim, apa mau dititip, boleh. Jadi, screenshotnya yang jelas kirim di sini 081381515113. Yang subscribe, yang belum subscribe, tolong di subscribe, dikirim ke keluarga apa teman-teman yang mau beli blus-blus second kayak gini, yang murah-murah aja, ya, tuh, ya, oke gitu aja, ya, langsung aja nih, tuh, ini bahannya bahan polyester ya, warnanya coklat, tapi agak kemerahan tuh di situ, coklat, nih kayak gini agak gelap, ya, bahannya polyester. Dia tuh lengan setali, ini jauh di sini, ya. Dia di ujungnya ini di neci, di neci, di neci warna senada ya. Ada dua lapis, mana sih? Empel. Oh dia begini. Jadi dia kayak berlapis, padahal cuman satu. Ini. Ya, jadi dua lapis dijadikan satu. Seperti ini nih Bun. Dua lapis dijadikan satu, jadi kesannya tebal. Ya, di sini dipakein eyelet, model eyelet, tapi dia seperti kancing nih lihat ya modelnya. Bisa dilepas kalau nggak mau bisa dilepas. Ya, modelnya model petal nih begini, mansetnya besar, terus ininya dikerut. Lengannya lengan setali. Untuk leher satu lembar aja ini ya, satu lembar kain dineci keliling. Belakangnya tuh kayak gini. Ini belakang. Tuh seperti depan ya kayak model-model. Tuh hiasan di sini pakai apa itu namanya zipper Jepang warna senada tuh segini berapa senti 22 sentian lah ya sekitar 22 senti tuh modelnya jadi belakang seperti ini ya bawahnya tuh ngebulet di samping seperti ini bawahnya juga dineci ya depannya seperti ini ya ini apa The Izzat Collection. LD-nya ya, ini bahan polyester LD 104 panjang depan 68, panjang belakangnya di 62. Di 62, iya. Posisi ininya dia agak ke depan gini. Tuh, ya. Harganya, oh iya, harganya di 32.000. Masih seperti baru ini, Bun. Tuh, ini masih bagus. Masih seperti baru. Belum yang hancur-hancur banget. Masih seperti baru. Ya, di 32.000. LD-nya di 104 bahannya polyester. Ini bahan kaos ya. Bahan kaos nih. Bahan kaos ini. Katun. Katun spandek. Benangnya benang tebal. Benang kayak benang 20 ya. Benangnya tebal tuh gemuk. Ya. Spandek. Lehernya bulat. Ya, di rimpel depan belakang. Depan belakangnya enggak ada kancing, depannya juga nggak ada kancing. Ini lengan panjang. Kerung lengannya bukan yang ngerung ya, tapi dia lurus depan belakang juga. Jahitannya lurus warna hitam. Nih, di sini dipakein kayak bis gitu. Jadi di sini dirimpel, terus dipakein bis gini, dirimpel lagi. Ujungnya kayak ujung. Gini. Ya, ini nggak pakai berkaret. Tidak ada karet. Seperti ini tuh. Kiri kanan pakai belahan. Ya panjang ini Bun. Bahannya katun spandek. Katun spandek tuh melar banyak. Benangnya benang tebal ya. LD-nya di 120 tuh. Panjang 75. Yang mau saya jual cuma 32.000. Panjang di 32.000 tuh. Ya hitam. Masih pekat. Ini agak berat Bun. Karena benangnya benang besar. Terus ini kaos. Lengannya lengan 7/8. Warnanya biru keabu-abuan. Bahannya katun. Katun tipis ya. Katun combat 40 ini. Ya, warnanya biru keabu-abuan, putih. Terus ini salur, garis-garis. Ya, warnanya hitam, hitam putih. Belakangnya polos biru, agak abu-abu. Lengannya biru, depan belakang. Ya. Ini di LD 112. Melarnya dikit.
nggak banyak-banyak amat ya. Yang cari nyamannya aja, Bun. LD 112 panjang depannya 67, panjang belakangnya di 72, harganya di 32.000. Nih, di sini ada patch labelnya. Ya. Di 32.000. Bahannya katun. Terus ini warna merah. Agak-agak tuh kayak gini, warnanya persis. Kayak seperti ini nih bahannya, bahan ini ya, kayak campuran polyester nilon. Jadi dia kerahnya enggak ada kaki kerahnya. Langsung kelepak begini. Dihias ya. Di sini nih di kerahnya sama di badan depan. Badan depan aja. Nih pakai diamond gosok merah. Merah ya. Merahnya merah cabe. Jadi dia kayak keringkel gitu bahannya. Seperti ini penampakannya. Lengannya lengan panjang, tuh kerung lengannya lebar. Terus bawahnya seperti ini, Bun. Ada belahan. Ini diamond gosoknya sampai bawah ya. Masih oke ini. Belakangnya polos. Maksudnya nggak ada diamond gosoknya. Cuman penampakannya kayak gini. Ya, LD-nya di 94. Melar ya. LD 94, panjang di 83. Yang mau nih harganya di 25.000 aja. 25.000 ya. Warna merah. Terus ini. Tuh. Motifnya kayak motif leopard. Terus di sini dalamnya sudah pakai furing sampai bawah. Sudah berfuring sampai bawah nih, sampai sini. Ya, jadi enggak usah khawatir tipis-tipis. Ini bahannya bahan itu ya. Kayak bahan polyester. Ya. Furingnya sampai lengan aja, sampai sini. Sininya enggak, tapi enggak kelihatan kan. Warnanya kayak coklat-coklat gitu, abu-abu. Di bagian pinggang dipakein benang karet ya, Bun, ada 4. Tapi enggak terlalu ketat lagi, udah agak-agak kendor. Lengan setali gini ya. Terus ini kayak jahitannya, pinggirannya dijahit sendiri ini. Karena kayak terlepas gitu. Ya, tuh ada jahitan orang itu. Ya murah aja nih dijual seperti ini. Belakangnya ini bahannya polyester ya. Di sini ada sambungan. Ya, sampai ke bawah situ. LD-nya LD di 100 panjang 81. Yang mau nih. Harganya di 28 aja. Di 28.000. Tuh, ya. 28.000 yang mau ya. Nih, bahannya polyester. Harganya di 28.000. Ini saya pindahin aja ke sini. Ini juga dress mini ya. Bahannya ini enggak ada keterangan ininya. Ini kayak bahan cambray ya, Bun. Bahan cambray itu ada benang-benang putihnya. Ya. Bahan cambray ini masih seperti baru, agak kaku. Ini model lehernya. Lehernya model V, di sini kayak ada jahitan gitu. Ya. Lengannya lengan 7/8, kerung lengannya panjang. Lebar, maksudnya ngerung ya, bentuk bukan lurus. Terus kiri kanan di ada itunya, ada saku samping, sakunya di samping kiri kanan. Nih, ya, nanti juga ada tuh di sini bawahnya biasa aja, warnanya biru ke abu-abuan. Belakang baru pakai kancing, kancingnya pakai benang merah. Ya, kancingnya sampai sini aja. Terus ini ada lipetan ke dalam dikit aja nih ya. Yang kancing itu belakang ya, Bun. Coba saya di sini nggak pakai ini, nggak ada care labelnya nih soalnya. Oh sorry, bukan, kancingnya itu depan, dia posisi bahunya sini balik, maaf. Jadi ini bentuknya enggak karu-karuan ini. Karena care labelnya enggak ada nih. Begitu ya. Jadi belakang seperti ini. Ini belakang. Tuh. Ya. Ini di LD. Mana tadi kertasnya? LD 104 panjang depannya 92. Panjang belakangnya di 94. Yang mau ini murah aja. Langsung gercep ya. 32.000.
ya, bahannya kayak bahan cambray. Warnanya abu-abu biru, ada serat-serat, ada benang-benang putihnya. Nih, ini bertekstur dia. Gambar motifnya, motif daun-daun, warnanya krem, lehernya lebar. Lengannya lengan 7/8. Kerung lengannya ada, bawah enggak ada belahan. Ini motifnya, LD-nya itu di 102 melar. Panjang di 57, harganya di 28.000 aja. Di 28. Tuh. Bahan-bahan kaos Korea ya, Bun, bahannya polyester. Terus ini tank top. Bahannya halus ini. Kayak bahan itu ya. Ini mix ya, ada dua bahan. Enggak kelihatan. Oh, viskos ini. Bahannya viskos and made in Italy. Ini bahan viskos. Ini viskosnya jenisnya yang ini agak kasar ya. Maksudnya dia bertekstur tuh. Ya. Jadi ada dua material nih. Di sini pakai bis, leher, lengannya juga pakai bis. Minus kotor bal aja ini, Bun, ya. Di sini agak tipis, bertekstur. Di sini licin, kayak bahan apa itu namanya? Saten. Pakai kancing tuh, Bun, sampai bawah. Jadi batas mulai kancingnya di sini. Ininya nggak pakai kancing. Bawahnya seperti ini, batas ini. Yang ini kayak bahan yang atas agak kasar. Tuh, belakangnya juga sama depan. Batas di sini, ini dilipat ke dalam. Ya, modelnya kayak gini. Ya, LD-nya di 100, panjang di 74. LD 100, panjang 74. Yang mau nih harganya di 28.000. 28.000 LD-nya di 100. Warnanya seperti ini. Kayak warna-warna apa itu? Kayak krem-krem tua. Ya, ini bahan polyester. Dia bertekstur. Tuh, ya. Kayak titik-titik gitu. Maksudnya apa sih namanya nih? Jadi dia timbul, ya. Leher bulat. Di sini kayak kayak kaki kerahnya baju Shanghai ya, pakai kancing tuh. Kancingnya kayak ada glitter-glitternya ini, Bun. Kancingnya 5. Lengannya lengan 7/8, kerung lengannya tuh lebar banget. Ya, jadi nyaman. Di sini ada belahannya tuh. Enggak pakai kancing. Bawah kiri kanan juga ada belahan. Belakang tanpa sambungan. Ini motifnya. Ya, ini di LD 110, panjang 62, harganya di 32.000. LD 110. Panjangnya 62, harga 32.000 ya. Terus di sini, ini rok ya. Rok bahan kayak bahan-bahan wool. Bisa untuk kerja ini. Oh, ini bahannya apa? Dia agak tebal. Enggak tahu ini 65% apa, 35% apa. Kayak bahan wool polyester ya. Agak tebal. Warnanya hitam, pakai karet ya. Ini depannya karetnya lurus, belakang karetnya berkerut. Warna hitam, kiri kanan pakai saku. Di atas ini ya. Bawahnya seperti ini, agak tebal. Bahannya bahan knitting, bukan bahan woven. Melar. Ya, melar ini kayak campuran ada wool-nya apa katun gitu. Spandek kayak kalau itu soalnya melar. Ya, harganya. Harganya 30 nih, lingkar pinggang 60 sampai 100, panjangnya di 78. Panjang 78 ya. Lingkar pinggang 60 sampai 100, harganya di 30.000. Warna hitam. Rok. Terus ini lagi. Ini celana ya. Celana warna hitam. Celana bahan polyester tuh. Pakai karet dia, bukan karet yang maksudnya kendor-kendor amat ya, masih bagus karetnya keliling, tapi dia nggak pakai saku, nggak ada kantongnya, depan belakang samping nggak ada. LD-nya LD lingkar pinggang 60 sampai 110, panjangnya di 67, harganya di 30.000 ya. Di 30.000 ini, Bun, buat sehari-hari 30.000 tuh murah meriah. Nih, kemeja. Kemeja bahannya bukan bahan katun ya ini. Kayak bahan polyester. Tahu deh.
Saya lihat dulu, kadang-kadang ada tulisan, kadang enggak. Kayak campuran, kalau misalnya campuran, ya, 50 apa, 50-nya apa, ngerti. Ya, jadi ini kayak sengaja dibuat suram apa enggak. Warnanya seperti ini ya, Bun. Warna birunya kayak gini. Kerahnya kayak kerah baju koko. Tapi dia di sininya ada warna yang agak beda. Nih, kiri kanannya sama. Seperti ini. Apa dibuat sengaja apa enggak tahu saya. Ya, jadi di sini ada potongan ke bawah. Ke bawah. Di sini ada saku. Ada sakunya ya. Tuh. Di sini juga saku. Di sini ada tali serut. Bahannya bahan nilon ya. Warna biru. Biru tua. Lengannya lengan panjang. Ada mansetnya pakai satu kancing. Di sini ada potongan bahunya di ke depan. Ya, jadi dia warnanya tuh beda ini, Bun. Warnanya beda. Nih. Warnanya beda. Kayak ini lebih muda. Belakangnya biasa ya, ada sambungan di sini. Di sini lipat ke dalam kiri kanan satu-satu. Di sini jalurnya tali. Udah gitu aja. LD-nya di 104, panjang di 76. Yang mau nih harganya di 30.000. Di sini ada ininya. Bordir brandnya dia. Ya, sama ya. LD-nya 104. Panjang 76, harganya di 30.000 ya, yang mau tuh. Ini kaos abu-abu, bahannya ini bahan apa ya? Kayak bahan-bahan campuran nilon. Warnanya abu-abu persis kayak gini. Lehernya pakai bis, lehernya bulat ya. Lengan stali tuh, nggak ada kerung lengannya. Di sini dilipat agak lebar. Ya, ada potongan sambungan di sini. Ada jahitan ya, dari bahu sampai ke ujung lengan. Ini ya, Bun. Bawahnya seperti ini tuh. Belakangnya tanpa sambungan juga. Oh, di bawahnya ada sambungan ini, Bun. Keliling. Ya, di sini keliling sampai belakang juga kena. Ya. LD-nya di 154, panjang di 68. Tanpa kerung lengan ya, dengan stali, harganya yang mau nih saya kasih di 35.000. 32 aja. Yang mau ya 32.000. 32.000. Ya. Terus nih bunga-bunga bahannya oke, bahan viskos. Nih. Dasarnya putih, leher bulat, pakai bis, lengan stali juga ini pakai diklim kecil biasa. Tanpa belahan. Depan belakang tanpa sambungan ya, Bun, ini motifnya tuh. Bunga-bunga bahannya viskos, LD-nya di 110, panjang 74, harganya di 30.000. LD 110 ya. Harganya di 30.000 tuh yang mau. Yang mau saja. Nih. Ini bahannya bahan polyester agak tebal. Lehernya pakai bis gini. Jadi leher biasa, terus dia di sini pakai bis. Ya, pakai manset ya. Terus lengannya, lengan kerung lengannya lumayan lebar, besar. Tuh lengan panjang. Bawahnya ini, Bun, sambungan ada bahan polyester juga. Ya, bergaris gitu. Sambungan. Ya, modelnya seperti ini. Sampingnya ada belahan. Ada bis bawahnya itu putih, dibilang putih bukan, krem. Depan belakang. Jadi bukan depannya aja. Ya, ini di LD 112. Ini agak tebal ya. Dia bertekstur kayak garis-garis gitu. Ya, LD 112, panjang 75. Harganya 32.000. 32.000 ya. Warnanya navy. Warna navy. Terus ini rajut. Model rajut warna putih. Tuh ya, lehernya lebar gini. Kayak udah Sabrina. Lengan stali tuh. Di bawah situ. Nih, lihat ya, seperti itu. Dia seperti bolong-bolong gitu, Bun, buat fashion lah. Ya, LD-nya di 150, panjang 69.
Tuh, belakang juga tanpa sambungan. Harganya 32.000 aja ini. Warnanya putih. Bahan rajut, rajut putih ya. Terus ini lagi. Nih. Ini bahan katun ini, Bun. Bahan katun garis-garis putih abu-abu ya. Lehernya model seperti ini. Ya, pakai bis di sini. Terus ada belahan. Ya, di sini ada sampai di sini. Kayak klepnya tapi nggak ada kancingnya ya. Modelnya. Ini lengan setali. Sambungannya di sini tuh, lihat motifnya. Lengannya bisa 3/4. Nih. Ujungnya dikerut-kerut gitu. Ya. Bawahnya seperti ini, depannya lebih pendek, belakangnya lebih panjang, tanpa sambungan juga, lurus gini aja. Ya, ini di LD 126. Bahannya katun ini ya, Bun. LD 126 panjang di 66 yang depan, belakangnya panjang 75. Yang mau nih harganya 32.000, bahannya katun. Bahan katun garis abu-abu, putih abu-abu ya. Di 32.000. Terus ini bahan polyester ya, kaos ini. Bahan kaos polyester, lehernya bulat, pakai bis di sini. Lengan setali ya. Tuh. Ini warnanya kayak coklat, coklat susu gitu. Motifnya ini ya, Bun, bahannya kaos. Tuh lihat. Jadi dia ada bahan polosnya maju ke depan dari ketiak sini. Tuh. Ada sambungan. Ini sambungan ya. Jadi dia ada sambungan, belakangnya polos. Ya, LD-nya, LD di 100 melar. LD 100 ya, melar, bahan polyester panjang 72, harganya yang mau nih 28.000. Di 28.000 motifnya kayak gini. Warnanya coklat. Tuh, ya. Ini warnanya hijau lumut ini, Bun. Dia rajut, rajut warna hijau lumut, dia bertekstur. Tuh ya, kayak garis-garis gitu. Lehernya V, lengannya lengan setali. Tuh, lihat ini ada sambungan ya. Tuh, lihat. Lengan setali, depannya seperti ini. Belakangnya kayak gini. Untuk dalamnya ya, lihat ya ini ya, Bun. Ini bahannya bahan polyester dalamnya. Ini sambungan, bukan pisah. Disambung aja ya. Tuh. Ya, jadi dalamnya tuh kayak tank top. Ya tuh. Dalamnya tuh kayak tank top, bahannya polyester. Jadi kiri kanan kayak gitu. Ya. Tinggal ada kayak rajut. Aduh, rajut hijau lumutnya nih. Lengannya lengan setali. Itu ya. Bawahnya seperti itu. Ini di LD 106 panjang 69 ya, depannya panjang, belakangnya 75. Yang mau nih 30.000 aja. Ya, di 30.000. Ini bertekstur ya, Ibu. Tuh. Ya, di 30.000 warnanya hijau lumut. Terus ini. Ini krokodil ya. Krokodil ladies. Ya, kayaknya krokodil. Nah. Krokodil ladies. Ya, krokodil ladies tuh. Ini untuk bagian kerahnya dia bisa ditinggiin kayak gini. Warnanya kayak ungu-ungu gitu, tapi tuh. Ya, dia pakai tali, pakai kawat lentur. Bisa dibuat tinggi, leher tinggi, bisa dilipet gitu. Ya. Terus ada ininya. Ada klep. Kancingnya di sini pakai tiga kancing, klep kancingnya sampai dada aja ya. Lengannya lengan panjang. Ini bahannya bahan apa ini? Saten. Satennya agak tebal. Ya, di sini ada lipetan, dimasuk lipet ke dalam. Ini bahan saten, bahan depannya ya. Lengannya itu bahan kaos. Bahan katun combat. Ya, katun combat, lengan kiri kanan. Dan di sininya samping ya, samping bawah tuh kiri kanan ada itu sakunya kiri kanan tuh. Belakang sambungan ini bahan saten, sininya bahan katun combat dilipat ke dalam tuh. Ya.
brandnya Crocodile Ladies, LD-nya mana ini? LD-nya di 98. Panjang 76 ya, yang mau nih Crocodile di 30.000. 30.000 Crocodile Ladies. Terus ini lagi, ini rok ya. Rok stripe garis-garis hitam putih. Jadi atasnya ya bagian karet ini motifnya beda. Tuh lihat. Motifnya beda, dalamnya tuh kuning. Ya, kayak gini. Tuh, lihat. Ya, ini di LD. Lingkar pinggang, lingkar pinggangnya di 60 sampai 120. 60 tanpa kantong ya, 60 sampai 120 ya. Panjangnya ini 78. Ya, yang depan. Yang panjang belakangnya ini beda ya. 87. 78 sama 87. Harganya di 30.000 yang mau. Ini udah minus pemakaian, ada bulu-bulu gitu, tapi lumayan buat ganti-ganti. Bahannya katun polyester ya, kayaknya bukan katun semua. Ya, harganya di 30.000 tuh. Beda ya panjangnya. Depan belakang tuh beda. Harganya 30.000. Lingkar pinggang di 60 sampai 100. Ya, gitu. Yang mau langsung digercepin. Bu, saya pindahin ini dulu. Biar saya gampang. Ya, yang mau screenshotnya yang jelas ya, Bunda. Jadi jangan bahwa nanti saya ada percakapan panjang, keburu di fix orang. Ya, jadi saya ketemu sama yang nanya pertama, kan saya berurut jawabnya. Jadi suka kehabisan di situ. Nih, warnanya abu-abu tua. Ya, kemeja. Ini kemeja model cowok. Tapi ini unisex lah ya. Bahannya itu halus. Bahan-bahan itu ya, polyester halus tapinya. Brandnya apa? Studio Deep Trademark. LD-nya di 100 ya. Warnanya abu-abu tua tuh. Ada bukan yang polos-polos, tapi dia ada kayak benang-benang putih yang timbul. Tuh. Halus ya ini tuh. Lengannya lengan panjang, kerung lengannya lumayan lebar. Di sini ada ini ya. Satu pancing. Jadi ada talinya sini bisa digulung tuh mansetnya. Pakai satu kancing, potongan bahunya di depan. Belakangnya ada satu jahitan di sambungan. Tanpa kerut, udah begini aja modelnya. Ini di LD 100 panjang 70, harganya 30.000. Ya, bahannya lembut ini, Bun. Bahan polyester halus tapi di 30.000 ya. Terus ini kotak-kotak pink. Bahannya katun. Ya, dia bertekstur. Ya. Motifnya kayak gini, warnanya pink ungu. Kerahnya lucu ya, bulat gitu. Jadi dia ada kaki kerahnya. Pakai kancing juga di atas. Tuh. Jadi dia kecil. Ya. Lengannya pendek gini. Dia pakai bis juga di sini kayak manset dijahit. Potongan bahu ke depan lengkap. Ini klep kancingnya klep kancing laki ya. Tapi ini baju perempuan, Bun. Di sini ada bordiran. Ya, ini apa? Oh, Jepang ini. Ya, bawahnya seperti ini. Ya, klep pancingnya begini, lain motif, lain apa? Lain arah garisnya. Ada potongan di atas, di sini dilipat ke dalam, ada kayak tali gitu ya. Udah, modelnya kayak gini aja. Simple tapi lucu ini, kerahnya lucu. LD-nya di 102. Panjang depannya di 64, panjang belakangnya di 66. Yang mau nih harganya 30, bahannya katun. Tuh, Bun, masih seperti baru. Washing labelnya masih seperti baru, nggak kelihatan ya. Ya, di 30.000, LD-nya di 102. Terus ini tank top bahannya katun halus ya, kayak LV ya, kayak motif-motif LV. Pakai kerah juga, dia kerahnya kerah kecil. Terus klep kancingnya
sampai dada aja. Sini ada kantong ya, ada kantong. Terus ini lingkar lengannya tuh agak besar. Lingkar lengan, potongan ini ya, potongan lengan. Di sini ada tali, bisa diserut gitu ya. Seperti itu aja. Oh ya, terus kaki kerahnya tuh pakai bahan kayak bahan-bahan denim. Agak kaku ya. Belakangnya seperti ini tanpa sambungan. Lihat tuh. Ya, lihat motifnya. Ini di LD 106 nih. Panjangnya 62, yang mau nih harganya 28.000, bahannya katun. Katun halus. LD-nya di 106, harganya di 28.000. Ini made in apa ini? China. Ya, di 28.000 aja. Murce aja, murce. Kotak-kotak. Kotak-kotak ada garisnya putih. Warnanya biru tua ya, navy. Ya. Jadi dia sini pakai hoodie. Bahannya polyester ini, Bun, bukan katun. Jadi dia pakai hoodie di sini tuh. Lengannya lengan panjang. Pakai satu kancing, lengan stali ya di sini tuh. Ada lurus dengan stali, pakai satu kantong di sini. Ya, belakangnya ini belakang. Pakai print di Tommy tuh. Ya. Bahannya bahan polyester, warnanya navy. Dia bergaris, ada teksturnya juga kayak gelembung-gelembung gitu. Lihat ya. Tuh. Seperti itu. Ini di LD 120, panjang 61 ya. Panjang 61 harganya di 32.000. Ya. 32.000. Ini kayaknya emang agak model. Jadi kayaknya ini enggak tinggi sebelah. Enggak sama ya. Entah kayak gimana. Ya, begitulah. Di 32.000. Yang mau ya, LD-nya di 120. Terus ini garis kotak-kotak biru. Jadi di sini pakai lapisan lehernya bulat, tapi di sini pakai ini, Bun. Ada lapisnya ya. Ini jadi enggak terlalu lembek-lembek gitu. Ini enggak tahu, ini enggak ada apa-apanya. Apa mau dikasihin pita terserah ya. Di sini pokoknya udah ada talinya begini. Warnanya seperti ini ya, Bun. Bukan biru tua. Bukan seperti ini. Tuh. Bukan seperti ini, tapi dia seperti ini. Lebih muda. Kerung lengannya ada, tapi agak lurus. Lengannya 7/8, pakai kancing di sini. Ya. Bawahnya seperti ini. Agak melebar. Belakangnya di sini aja, cuman dikerut. Nggak ada potongan lagi. LD-nya ya, LD-nya di 102. Panjangnya di 62, harganya di 32.000. Bahannya katun, katun licin, ini halus ya. Katun halus. Tuh. 100% apa pasti katun. Bahannya katun halus. Ya, di 32.000, LD-nya di 102. Terus ini lagi. Ini lucu ya, kerahnya lucu, depan belakang sama. Lepak kerahnya kecil. Ini belakang. Ya, ini depan. Kancingnya di depan gini. Ya, lengannya lengan stali, di sini ada potongan bahu, dikerut ya, Bun. Terus di sini pakai ya bis gitu, lebar. Dia bertekstur. Kayak bergaris juga. Nah. Jadi ada timbul-timbul begitu ya. Tuh, agak lebar ini. Belakangnya seperti ini, di sini ada potongan dari lengan kanan ke lengan kiri, kiri ke kanan ke kiri. Ya, ini dikerut. Jadi ini agak melebar. Ini di LD 120 ya, panjang 59. Warnanya krem, bukan putih. Krem, bukan putih. Panjang 59, harganya di 32.000. Bahannya katun. Katun, ya, warnanya krem. Terus nih. Silang-silangin biar hitam. Tuh. Bahannya polyester. Model kemeja, ya. Model kemeja bahan polyester. Kancing lengkap sampai bawah. Terus bagian tangan ya, Bun. Bagian tangan kanan kiri
pakai bahan brokat. Ya, pakai bahan brokat stretch. Mansetnya pakai bahan polyester. Pakai satu kancing tuh. Belakangnya tanpa sambungan. Enggak ada potongan, seperti ini aja belakangnya. Ini depannya lengan pakai brokat. LD-nya di 100 panjang 66, harga 30.000 yang mau. LD-nya di 100. Panjang 66, harganya di 30.000. Ya, terus ini tank top. Warnanya ungu anggur. Agak tua ya. Nah, kayak gini. Ya, lehernya begini. Ada belahan sampai sini tanpa kancing. Ya, tanpa kancing, bahannya linen. Tanpa lengan, bawahnya seperti ini mekar, belakangnya kayak gini. Tanpa sambungan. Ya, oh di sini ada lipetan gini, Bun. Di sini juga dijahit, di sini otomatis dijahit, ini dijahit. LD-nya di 100 panjang 63. LD 100 panjang 63, harganya di 30.000, bahannya linen, masih bagus. Enggak ada care labelnya. Di 30.000. Ya, 30.000 saja. Made in Korea. Ini masih seperti baru ya, Bun. Masih kaku. Ininya juga tuh apa namanya? Main labelnya tuh. Masih kaku. Di 30.000 bahannya linen. Ya, ini bahan apa ini? Oh, nilon. Nilon ya, motifnya kayak gini, lehernya bulat, pakai bis. Terus bahunya ini. Agak ke bawah gini, lengan, kerung lengannya lebar tuh. Lengan pendek, di sini pakai bis, terus ininya di rimpel. Ya, kiri kanan dari bahan ini di rimpel, kiri kanan ya. Bahannya agak tipis, nilon ya. Terus belahannya tuh, ada samping kecil, belakang satu potongan di sini, di rimpel di sini. LD-nya, di 110, panjang di 58. LD 110, panjang 58, harganya di 30.000, bahannya nilon. Warnanya krem ya, dasarnya krem, tuh motifnya. Depan belakang sama, nggak ada sambungan. Di 30.000. Terus ini lagi, ini bahannya bahan apa ini? Lycra. Warnanya coklat kayak gini ya. Bukan orange, coklat. Ya, jadi bahunya di sini potongan bahu. Lehernya bulat gini. Bukan bulat sih, agak melebar ya. Terus dia ketutup ini, Bun. Ketutup pinggirnya ini di klaim kecil aja ya, kiri kanan, belakang gini, ada satu potongan di sini. Bawahnya keliling pakai karet. Karet 5/8 inch kira-kira. Tuh, pakai karet ya. Terus tangannya, lubang tangannya di sini disembunyiin. Ya, di sini sudah pakai bis. Ya, jadi ini bisa nembus begini. Ya, belakangnya tuh gitu. Ya. Yang model sekarang, yang lengannya ketutupan. Tuh, gitu. Gimana? Ya, bahannya lycra. LD-nya ini di 92 kecil ya. LD 92. Ya, ini pakai karet ya bawahnya. Panjangnya di 62, harganya 30.000. Yang mau, ini masih seperti baru. 30.000 aja. Warnanya bukan orange. Dibilang apa ya ini, kayak warna apa? Nih, kayak gini, bukan orange ya. Saya bilang bukan orange. Terus nih, ini bahan brokat. Warnanya navy. Navy ya, agak-agak beginilah kalau navy. Warnanya tuh agak susah dicelup. Apalagi kalau katun ya, Bun. Nyamainnya tuh susah. Mau celup kancing, celup renda, navy tuh susah. Nih, lapisannya aja beda. Ini navy, ini agak beda. Tapi ini, brokatnya tuh bagus. Brokatnya bagus. Ya, dia pakai bis leher, warnanya navy juga. Pakai satu kancing di sini. Kerung lengannya ada, lengannya lengan pendek. Ujung lengannya begini, ya. Bawahnya dia seperti ini, di sini ada pita. Yang kanan enggak ada ya. Kayaknya copot apa bagaimana. Di sini ada tulisan apa tuh? Apa sih? Oh, ini tiniwini.
Brand mahal ini ya, Bun. Tini Wini. Iya. Apa? Nggak tahu lah. Original. Oh, All That Original. Si Tini Wini. Ini agak mahal ini brandnya. Ya. Tini Wini. Ya, LD-nya. LD-nya di berapa? 100. Panjangnya 64. Yang mau. Di 30.000 aja. Ya. 30.000. Apa namanya? Brokat. Jadi lupa. Brokat Tini Wini. Harganya di 30.000. LD-nya di 100. Ya. Biar selang-seling. Ya. Nih lagi. Ini warnanya yang terang dulu deh. Nih. Bahannya katun ini, Bun. Warnanya agak tua. Seperti ini, kadang-kadang nyamainnya tuh kayak gini ya, kayak seperti itu lengannya, lengan 7/8 ya, lengan 7/8 di sini pakai kancing tuh, di sini mansetnya agak lumayan lebar, pakai satu kancing juga, kerung lengannya agak setengah lurus ya. Untuk krahnya ada kaki krah, dia ujungnya pakai kawat lentur, jadi seperti ini bisa dibentuk ya. Ya, tuh pakai kancing tuh sampai bawah, di samping kanan kiri klep kancing pakai hiasan gini, kayak di ruffle gitu ya, Bun. Tapi di sini kayak ujungnya dibiarin begini biar seperti berbulu gitu. Kiri kanan ini dari bahu, mulainya dari bahu sampai ke perut aja. Ya. Bahannya tuh kayak bahan katun, tapi ini katun apa? Ya, enggak jelas tulisannya. Ya, seperti ini. Belakangnya tanpa sambungan. Warnanya kayak kuning agak tua. Kuning agak tua. Sedang lah, kuning sedang. Warnanya bagus. Ya, LD-nya di 114 nih. LD 114, panjang di 67, yang mau harganya di 32.000. 32.000. Murco ya. Nih, hitam. Hitam lagi, ini bahan polyester ya. Ya, bertekstur. Nih, ya, ada garis-garisnya untuk lehernya seperti ini. Ini mulai kancing di sini, jadi dia seperti ini, ya. Tuh, warnanya hitam tapi bukan yang pekat. Pakai kancing sampai bawah. Terus, untuk potongan lengan di sini dia pakai hiasan renda, renda nilon, ya. Tuh. Ini pinggirnya, ini pinggiran lengan pakai di klaim kecil aja. Di klaim kecil aja nih, di sini lengannya begini. Tuh, tutupan lebar gitu ya, Bun. Ini sampingnya, depan belakang, di belakangnya di sini potongan di rimpel. Agak lebar LD di 102, panjang di 69, depannya belakangnya di 73 yang mau ya. Ini agak lebar ini. Di 30.000. Bahannya adem ini. Bahannya di adem kayak ini, polyester tapi lumayan lembut ya. Di 30.000, LD di 102 ya. Di 102. Terus ini. Ini bahan kayak bahan ini. Model-model katun polyester juga ya. Kok model? Jenisnya agak tipis ini, Bun. Tapi warnanya cakep. Ya, kayak ada serat-serat, kayak benang, serat benang putih gitu. Ya, lehernya kotak begini, belakang pakai karet. Karet 5/8 inch ya. Karetnya masih bagus sampai ke bahu. Bahu kiri kanan untuk depannya lurus gini. Ya, enggak pakai karet. Ya, untuk potongan lengannya lurus. Depan belakang kiri kanan, lengannya kayak gini sampai sesiku aja ya. Di sini ada sambungan ya, di pundak sini ke bawah ini saya lepas, jadi ada jahitannya begini, ada jahitan ini pakai tali dipitain. Nah, dipitain kayak gini ya, terserah sih, bagusan emang dipita, dipitain gini aja
Jadi dia bukan serut ya, bukan serut, cuman dijahit kayak gini. Ya, bawahnya seperti ini, depannya lebih pendek daripada belakang, ada buletan. Potongannya, bentuk potongannya ujungnya itu bulat, bukan lurus. Belakang seperti ini tanpa sambungan. Warnanya agak pink-pink gitu ya. Agak pink-pink tua. LD-nya di 102, panjang depannya 57, panjang belakangnya di 62. Di 62 ya, harganya 32.000. Ini masih seperti baru. Warnanya tuh bagus ini, Bun. Tuh. Masih seperti baru. Apa ini? Emma James New York. Ya, masih seperti baru tuh. Ya, masih seperti baru. LD-nya di 102 ya. LD 102 panjang, harganya di 32.000. Nih. Ini bahan kayak bahan-bahan lembut gitu ya, gemuk-gemuk gitu ya, dingin. Motifnya kayak gini, dia bahannya agak tebal. Tuh, motif. Lehernya agak lebar gitu, Bun. Terus di ruffle pakai lapis gini, lapis bahan katun. Terus di ruffle pakai renda katun hitam. Seperti ini. Depannya kiri kanan pakai saku kecil. Depannya ini dipakein renda katun hitam. Jadi di sini ada belahan, tuh lihat. Ada belahan kanan kiri ya. Lengannya lengan panjang, kerung lengannya lumayan lebar. Terus di ujungnya dipakein bis. Tapi nggak pakai karet ya. Motifnya seperti ini. Ya. Warnanya memang seperti ini, agak-agak ini. Ya mungkin juga kotor bal juga ya, Bun. Ini masih seperti baru juga. Korea. Belakangnya nih. Pakai kancing. Kancingnya juga. Coba saya periksa dulu. Kancingnya yang aktif cuman sampai sini. Yang dua ini atas. Satu, dua, terus batasnya sampai sini. Di sini ada pita ya. Model pita, dasi pita. Terus di sini udah dijahit. Tapi di sini ada belahan. Ya, lengan panjang. Tuh. Seperti itu, LD-nya di berapa? LD. Di 106. Panjang depannya itu 56, panjang belakangnya di 67. Yang mau ini, Bun. Yang mau di 30.000. Yang mau di 30.000 tuh. 30.000 yang mau. Ya. Terus ini rajut ya, rajut mesin. Bahannya agak tipis. Untuk lapis-lapis gini pakai kaos baju hitam lengan panjang bagus ini, Bun. Lehernya lebar. Ya, lengan setali tuh. Lengan setali. Tuh. Ya, harganya di 28.000 aja, warnanya hijau apa ya, mengkilat gini. Dibilang hijau lumut, belum sampai yang warna tua gitu. Ya, menjurus ke hijau lumut. LD-nya di 110 melar ya. LD 110 tuh bisa melar, panjangnya di 59. Yang mau nih harganya di 28.000. 28.000. Ya. Tuh, begitu. Terus ini lagi, nih, ini kayak bahan berpliskat juga. LD-nya ini besar ya, LD 120, model, tunggu. Tuh. Modelnya seperti ini kerahnya kayak kerah blazer ya. Jadi dia dilipat, ngumpul begini, ada kancingnya, di bawahnya ini memang tidak dipliskat, jadi agak mekar gitu ya, Bun. Lengannya lengan panjang. Mana tuh? Lengannya lengan panjang. Ini lengannya sama orang itu. Belum kebuka ini. Ada dijahit ya, Bun. Tuh. Ada dijahit sama dia. Jadi saya buka. Karena agak aneh. Bentuknya. Kalau Bunda mau jahit lagi sih terserah. Warnanya kayak gini. Dibilang abu-abu. Iya, abu-abu. Kayak gimana ya? Ya kayak begitulah. Ini tanpa potongan, nggak ada sambungan, jadi modelnya begini aja. Jadi agak leluasan pakai ini ya. Ini di LD 120, panjang 60,
Harganya di 32.000. 32.000 murco aja ya. Terus ini bahannya kayak bahan katun ya. Adem ini. Lehernya bulat gini pakai bis. Terus di sini agak miring ya. Agak miring. Oh nih. Tuh. Ada dilipat. Kerung lengannya juga lumayan besar. Bahannya adem ini, Bun. Agak tebal tapi adem. Modelnya begini aja buat yang simpel-simpel di rumah. Yang simpel ya. LD 120 panjang 67, harganya di 30.000. Bahannya katun ya. Made in Korea, design by JN apa? Jin and As. Tuh, 120 LD-nya, harganya di 32.000. Ya. Gitu aja. Silakan Kakak Bunda ngefix ya. Screenshotnya yang jelas biar saya nggak bolak-balik tanya ya. Yang mau ngefix ya siap PF, jangan PHP-in. Karena apa yang saya jembreng ya, biasanya kalau lagi jembreng itu banyak yang tanya, Bun. Jadi jangan udah ngefix tapi ngediemin orang, di chat juga diem aja. Jadi lebih baik kalau nggak mau langsung cancel aja. Kalau cuma mau tanya-tanya ada apa enggak, buru-buruan tapi dia nggak siap TF. Jadi nggak apa-apa, langsung cancel dan tonton aja. Jangan, bukan nggak boleh ngechat, ya boleh, tapi siap TF ya. Yang ngechat itu yang nanya-nanya siap TF ya, jangan PHP-in. Oke, gitu aja, salam sehat, salam sukses, God bless you. Dadah.